Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya musnahkan barang bukti perkara narkoba berupa 2,3 kg ganja dan ratusan gram sabu. Barang bukti ini dimusnahkan setelah perkara sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak bersama BNN Kota Surabaya memusnahkan narkoba jenis ganja seberat 2,3 kg dan ratusan gram dan juga ratusan butir sabu pil double L. Barang bukti narkoba tersebut dimusnahkan setelah perkara sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dan selama Januari hingga September, Kejari Tanjung Perak Surabaya tangani juga perkara penyalahgunaan obat terlarang. Walaupun jumlah barang bukti yang kita musnahkan ini relatif kecil, karena tugas kita jangan sampai barang bukti ini beredar di masyarakat, maka kita tetap wajib kita musnahkan. Untuk penanganan perkaranya narkoba ini sebagian besar terdiri dari perkara pengguna. Di pengguna dan jumlahnya memang relatif kecil, dan sebagian juga dari pelaku anak-anak.